Prihatin ya, dan turut bila sungguh atas kejadian itu. Saya hanya punya harapan bagaimana, apakah itu berkait dengan supporter atau tidak, saya kira momentumnya beda ya. Ya karena ini kan tidak pertandingan, tapi hanya lewat, mungkin yang kena ya mungkin individual ya. Yang kebetulan mungkin karena Sleman gitu. Tapi saya berharap bagaimana suasana rukun guyub antar supporter ini bisa dilakukan. Jadi kalau saya minta kepada kota maupun Sleman ya, saya maulah memfasilitasi dialog gitu ya. Supporter ini hanya caranya, pendekatannya gimana? Yang penting ya kompaklah untuk menjadi bagian dari DIY gitu.